viral sebuah rekaman video yang menunjukkan seluruh anggota parlemen negara Iran berteriak labaikan Nasrallah, usai menggelar rapat pasca kematian pemimpin Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah di kota Beirut Selatan, Lebanon. Namun video ini tidak mendapat respon positif melainkan dibanjiri oleh protes warganet yang menyebut bahwa Iran hanya berani berkoar-koar tanpa melakukan aksi nyata, meskipun bendera merah Iran telah dikibarkan pasca pengumuman tewasnya Ismail Haniyeh oleh serangan Israel pada akhir bulan Juli yang lalu. خیلی ممنون، متشکر از حسین. حسین شعار ما، شهادت افتخار ما. لبیک یا حسین.